Yang kedua, kuat tumpukan dia itu hari. Siapa itu ah? Alex. Saya mau tengok kau. Dulu kau punya tangan kuat, itu mau tumbuk itu kelapa, jadi sama tengok gigi kau kuat ataupun tidak. Jadi ada lagi saya lupa. Kawan-kawan, okay. So pada hari ini saya akan buat satu konten, ini konten, dan ini merupakan cabaran daripada si Henley Channel, tidak silap saya. Itulah dia punya nama. Yang pada dua minggu lepas dia telah mencabar saya untuk inilah tubuh dia, membuka kulit dia menggunakan gigi macam gini kogok. Itu hari dia buka 6 bilik dia cakap, tapi kali ini saya akan buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 bilik. Saya harap-harapkan saya boleh buka dan gigi saya masih kuat lagi. Tidak. So, sebelum saya memulakan challenge ini, okay, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Okay? Kepada kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini, kamu bolehlah tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk kamu dapatkan dia punya notification video baru yang terbaru daripada saya. Okay? So, saksikan video ini sampai habis. Jangan skip, karena di penghujung saya punya challenge ini, yang saya terima challenge ini, saya akan sebutkan beberapa kawan YouTube untuk di challenge dan meneruskan cabaran ini, guys. Oke? Okay? Saksikan sampai habis. Okay, guys, kita akan mulakan challenge ini. Inilah tubuh yang saya akan buka. Kamu tengok saya kira balik, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya 11, tapi ini saya tidak kira sebab dia sudah setengah. Oke? Okay? Itu hari macam saya main pedang pula. Itu hari si Henley Channel, dia 6 bilik saja. So kali ini saya akan buka 10 bilik. Jadi kepada penama-penama yang bertuah nanti, saya akan sebut dalam beberapa orang saja. Begini guys, poinka dia bilang kalau kami. Oke, okay? Let's start our challenge. Jom. Saya tidak tahu gigi saya kuat atau tidak. Saya rasa macam sakit lah, tapi cuba sajalah. Sedap lah, manis. Sakit gigi. Baru begini, be. Baru 1, 2, 3, baru 3 bilik. Kalau macam mana pun pantang mundur, kecuali habis ini. Tidak lah. Kalau kena yang tulang-tulang nih, nah guys, ini yang paling sandi, paling sakit. Bila gigitkan kodoh, sakit ini gigi. Sini sudah sakit. Kita try yang sebelah kiri ini pula.
Satu, dua, tiga, empat. Empat bilik sudah, only. Itu tadi enam. Saya akan buat 10 untuk kau. Yang bikin sandi tuh guys, ini dia punya kulit sisip di gigi bah. Nah, nah kau tinggal nih, menyisip di gigi dia punya kulit. Panda. Sakit guys, sangkut di gigi. Kalau dia tidak sangkut di sini kan, ini susah bah, tapi sangkut kan, susah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilik sudah saya habis ah. Saya pikir berdarah guys, tidak juga. Last guys, tinggal satu lagi. Tinggal satu saja. Berjaya 10 bilik. Heh. Berjaya 10 bilik, guys. Berjaya. Woo. Biarpun saya punya gigi ada sangkut-sangkut di sini. Oh ya, berdarah. Kamu nampak kayak ini? Ayah. Berdarah sudah saya punya bibir. Oke. Sementara saya mengumumkan penama-penama yang saya challenge. Mari kita makan ini dulu. Sayang kalau kita tidak makan ini. Jadi panda guys. Oke. Penama yang pertama saya challenge adalah tiada lain tiada bukan geng keras Conley Channel. Kau juga kena gigit 10 bilik ini, oke? Saya tahu kau di kampung kau senang cari nih tebu. Oke? 10. Oke? Makan dulu, santai dulu, santai. Itu yang pertama, oke? Penama yang kedua, saya challenge ini Sumandak. Dia punya nama Wina Channel.
Saya tahu kau pun sinang juga mau mencari ini. Oke, kau carilah di sana di pasar. Kau gigitlah ini 10 bilik ini. Ini apa ini? Ini tebu, oke? Jangan nomor 3. Sebelum itu kasih lari dulu ini. Biarpun sakit gigi, saya punya bibir luka sedikit. Saya bangga juga, saya jadi panda hari ini. Oke, yang nomor 3, si Yoki Suji. Yoki Suji kah? Sorry ya, Yoki Suzi, sorry, pembetulan. Kau pun kena cebar juga ini. Sebelum ini, saya tengok kau makan yang pedas-pedas saja, yang masam-masam saja, yang tidak berkedip-kedip kau punya mata macam gini, macam memungurat. Oke, okay? Jadi hari ini saya challenge kau 10 bilik tebu. Kau gigit pakai gigi kau sampai habis, oke? Okay? Kau pikirlah di pasar mencarilah kau tebu. Oke? Okay? Kasih kuat-kuat kau punya gigi tebu. Yoki, geng-gengku, jangan kasih malu kumpulan, dia bilang. Yang keberapa sudah? 1, 2, 3. Oke, yang nomor 4. Ini tiada lain, tiada bukan. Kalau makan kau bilang, kau bagi dia challenge sampai 4 pun, kau bagi dia, kau challenge dia 2, dia akan bagi kau 4. Kau challenge dia 10, dia akan bagi kau 20. So, tiada lain, tiada bukan, Baby Max. Kau pun sama juga, kau pergilah mencari di pekan-pekan tebu ini. Berapa saja kau buka, saya punya challenge 10, kau kasih 20 pun tidak kisah, kasih habis lah. Itu yang keempat. Yang nomor 5. Ini saya rasa dia senang cari nih, sebab dia di kampung. Si Dennis Channel. Kau pun senang. Oke. Yang nomor 5. Tapi saya tengok si Dennis memang dia sibuk, sebab berkimpin sekarang. Tidak apa, kau buat pelan-pelan pun tidak apa, guys. Oke, Dennis. Oke, yang terakhir dari saya, challenge ya, Andreas JR. Kau, saya tahu kau dekat saja di sini, kau di kampung saja. Jadi kalau kamu ada masa buat ini challenge, kamu buatlah. Oke, tidak rugi kamu buat ini, memang terbaik. Ya, saya tidak habis, saya kenyang sudah. Oke. So, sekian sahaja challenge saya tadi. Challenge saya akan berakhir di sini. Kepada 6 orang yang kena challenge itu, kalau kamu ada jumpa ini tebu, kamu buatlah. Tiada paksaan. Tapi kalau kamu ada jumpa, lagi bagus, karena ini memudahkan kamu mencari konten. Sudah, bah. Gurau-gurau saja. Oke, okay? So it's up to you. Mau sahut atau tidak, saya cuma sebarkan sahaja challenge ini daripada si Henley Channel. Henley Channel, kah? Betul kah itu? Oke, okay? So, sebelum saya mengakhiri saya punya konten ini, kamu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, oke? Okay? Bagi kawan-kawan yang baru hadir di channel saya,
kamu jangan lupa subscribe, juga tekan tombol lonceng untuk kamu dapatkan notification daripada new update video saya, oke? Itu saja dan jumpa di next konten. Bye bye.